Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita masih lagi berada di dalam ayat 27 dan 28 suratul Anfal. Sebagai ekor tafsir di dalam ayat ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu nya Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. Hadis ni belum pada kita tengok makna dia. Orang-orang kafir ni conti Nabi sebahagiannya adalah hadis ni lah. Cuba kita dengar makna, ya tak? Nabi katanya, demi nyawa aku berada di tangan Allah, tidak akan berimej seseorang kamu sehingga aku ni lebih dia kasih daripada dirinya, keluarganya, harta bendanya dan semua manusia. Jadi Nabi royak di sini suruh kasih kepada dia. Orang seseorang ni tidak berimej sempurna lagi kalau sekiranya dia tak kasih kepada Nabi lebih daripada dia kasih kepada diri dia, anak ataupun keluarganya, harta bendanya dan semua manusia. Saya dah tengok dalam sebahagian benar-benar orang yang ada comti Nabi ni, dia katanya tengok Nabi ni orang yang akatik dengan Islam. Dia katanya Nabi ni apa boleh suruh orang tu kasih kepada diri dia, kasih kepada Nabi lah lebih daripada kasih kepada diri sendiri. Ni nunjuk katanya Nabi ni orang kau kan tua eng hen ke tua ni orang hok comti Nabi. Wallahu alam, hikmat gapo boleh Nabi royak di dalam hadis ni suruh kasih kepada Nabi ni lebih daripada segala-gala. Ni tanda katanya suruh kasih kepada Nabi bukan arti tubuh Nabi dak, suruh kasih kepada ajaran Nabi. Kalaulah kita royak katanya kita kasih kepada Nabi, bermaknanya segala yang kita, segala yang Nabi ajar, Nabi royak, Nabi buat contoh, kita berasa nak ikut belakang sebab kita kasih ke dia. Saya nak misal mudah-mudah, kita ada kita kasih ke orang sosok orang ada ikut dia buat apa, rasa kena belakang, pas kena sungguh, kena semati, kita rasa kasih ke dia dengan sebab apa? Benda hak dia buat, benda dia kecik, dia duduk dia, dia apa. Kadang-kadang dia tak ada buat apa, dia duduk sorang, kita berasa nak duduk dekat dengan dia. Ni tanda katanya kita kasih kepada orang seseorang. Apatah lagi kasih kepada Nabi SAW. Sudyot, kasih kepada seorang manusia, iaitunya kasih kepada Nabi lah yang paling mulia sekali. Lain daripada Allah lah. Maknanya Allah dan Rasul tu hak tu hak tetap dah. Hak duk kecek lah ni peradain ni, peradain Nabi. Maknanya katanya sujud kita kasih kepada seorang manusia lebih daripada diri kita lagi. Nak ayat katanya kita orang Islam ni tak boleh dengar orang kecek hahuduh Nabi, orang peruduh Nabi, orang khainak Nabi, orang comti Nabi. Kita berasa hati lalu, apa duk kecek ha Nabi benda tak molek. Lepas kita yamrab katanya,
Nabi ni adalah contoh teladan yang sangat baik. Khususiat yang Allah Ta'ala beri kepada dia tak serupa dengan beri kepada umat. Saya nak misal mudah-mudah. Berapa Nabi bini lebih pada 4? Padahal umat ni beri siapa 4 ya. Tu pun bagi orang yang kuasa. Orang tak kuasa, bini seorang pun tak boleh. Bukan nak bini 4 tak, seorang pun tak boleh. Sebab apa? Sebab duduk di kuasa dia. Jangan pahal silap ni. Hak ni kena betul juga ni. Betul pahami orang Islam kita katanya. Oh, Islam ni. Orang Islam nak cair mudah-mudah, ya bini siapa 4 orang. Bukan. Maknanya, diberi izin orang jatuh yang kuasa boleh krok-krong orang tino dia kuasa nafkah zahir batin. Siapa 4 orang. Kalau tak kuasa, kalau kuasa sekodar seorang, seorang tu siapa mati. Bukan arti wajib siapa 4. Tapi Allah Ta'ala wui pisik kepada Nabi ni, bukan arti dia nuk, tapi orang tino mari, mari tawai diri kepada dia. Nabi tak ada denuk. Tapi orang tino, hak bujir belakang dah. Aisyah seorang, hak anak muda, hak budak. Tu pun, orang Yahudi, Kristian duk comti banyak mana. Nabi duk ambil budak jadi jadi bini. Lepas tu lain pada tu kan, hak tua hebat ni, minta maaf dah. Hak tua belakang dah. Hak lepas orang belakang dah. Kadang-kadang hak hak duduk dalam kafe cerang atuk laki dia, atuk laki hamak, atuk laki tinggal. Dia tak ada arah, tak tahu katanya nak hati pun mana. Gi royak kepada Nabi, Nabi ambil itulah jadi bini. Alhamdulillah Allah Ta'ala wi khuh kepada Nabi. Hak ni umat tak leh nak gi tiru. Katanya kalau gitu contoh Nabi sembilan capur dua orang dengan hamba jadi sebelah. Tu pun bukan sebelah orang ada sekaligus. Hipung semua daripada Khadijah siapa orang sultan sekali. Sekali dengan hambanya jadi sebelah orang. Itu hak Nabi. Sebab tu kita pahal baik katanya hak Nabi buat tu umumnya adalah contoh kepada umat. Tapi benda hak khusus yang tu hewi kepada dia adalah khusus. Hak ni dia tak boleh bagi kepada umat dia. Ha ni kita faham. Molek-molek. Patusan lagi. Saya biasa sebut. Orang duk tafsir Quran dengan secara tak betul. Allah firman di dalam awal suratul Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'didu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tuhai rakyat di dalam Al-Quran, mengkahwinkanlah orang-orang perempuan hak munasabah, hak baik dengan kamu. Maknanya hak sekupu. Boleh kamu setuju dengan dia, dia pun setuju dengan kamu. Berapa? Tengok ni, tengok tangan ni. Mathna wa thulatha. Berapa ni? Dua, hak ni tiga. Capa jadi berapa? Jadi lima. Wa ruba'. Ni ruba' ni. Empat. Jadi dua, tiga, empat. Capa lima ni. Dua, tiga jadi lima. Pak jadi apa? Jadi sembilan. Orang yang ada ambil ayat ni duk pergi terjemuh sendiri, tafsir sendiri. Dia katanya orang seseorang ni, orang jatuh boleh bini siapa sembilan orang. Lepas tu fa in khiftum alla ta'dilu. Mung kena terah duduk dulu sembilan orang. Kalau sekiranya mung tak kuasa nak gi buat keadilan, fawahidatan, maka mu cerah we tinggal sore sudah. Hak nampak katanya boleh kira dengan mu, hak pahal molek dengan mu. Ha tengok ni maknanya ambil ayat Quran duk gi plan dengan otak sendiri. Tak ambil hak Nabi raya, hak sahabat raya, hak dan as-salafus soleh raya.
silap faham. Ha ni sebab tu kadang-kadang perlu kepada pemahaman yang betul dan orang ngajar itulah penting. Sebab saya duk royak acak-acak kali dah. Ya semua orang dalam sangkom ni ya duduk dia orang ngajar, orang hok sapa ayat, sapa hadis. Ya nak royak lagu mana lagu mana, ya rodiknya orang ni ya ho belakang. Oh, oh lagu tu. Kena tak tahu lagi tapi ho tu. Ha, inilah perlu kepada orang ngajar tu betul cara dia faham. Orang ramai pun kena cerdik juga. Ha tu. Pas saya yakin katanya orang cerdik belaka, tapi ha agama ni jangan wetuk guru, babo nak wicakan sorang. Cerdik. Orang tamada kita-kita ni kena cerdik juga. Tak faham kena tanya. Eh, mai som het som pon. Tanya. Sebab apa? Benda-benda pasal ini ni dalam Islam kalau sekiranya kita berasa seloma dalam hati. Pasal eh pasal wah eh. Tanya. Tanya seorang, rasa tak mada kena tanya banyak-banyak orang. Boleh jadi hak orang duk royak sat ni, boleh jadi dia baca silap, boleh jadi dia faham silap. Bila kita tanya banyak-banyak orang, alhamdulillah nampak cerah. Jelas. Ini cara untuk kita faham dalam hak agama. Klik kepada hadis saat ni, Nabi ni suruh kita semua sebagai umat ni kasih kepada dia. Nak ayat katanya suruh kasih kepada Nabi, iaitunya ajaran Nabi. Hak Nabi duk royak. Sebab tu orang dah ia kasih kepada Nabi, ia nak turut sunnah Nabi. Ha tu. Lepas tu masya-Allah menjadi satu tanda hari kiamat. Hak ni praden daripada hak ni juga ni. Tanda hari kiamat iaitunya di akhir-akhir dunia supaya kita lah ni orang mana kumpulan mana nak kepada sunnah orang pandai serong ke dia. Maknanya mong ke apa? Dan pasang memong tak kena. Orang nak kepada sunnah dianggap sebagai bid'ah, sebagai karuk. Tapi orang yang buat bid'ah, dia buat karuk, dianggap katanya hak tu lah betul. Ni akhir zaman. Kita kena terima benda-benda pasal ini. Bila nak kepada ajaran Nabi, ajaran sunnah, orang comti. Nah, tu gitulah. Sebab tu orang yang pasal yang ngaji, dia reti, dia faham, dia kata ikutlah. Orang nak comti kata gapo pun ikut. Aku nak jalan mengikut sunnah Nabi, ajaran Quran, nak ambil hak ulama duk hurai so. Lepas tu hak ni sebagai nasihat sikit sebanyak. Saya sendiri pun duasa kena kata banyak, kena sebut banyak ke diri saya sendiri. Iaitunya jangan duk comti gi mari. Kita orang Islam ni adalah kena satu. Kena baik. Kena berasa kata kita adik-beradik. Bukan kena berasa tak. Kita semua ni adalah adik-beradik. So, sedara, seagama, so kiblat. So, Tuhan, so belakang kita ni. Jangan hidup comti pergi mari. Jangan hidup kata pergi mari. Jangan hidup bunuh hawa nafsu. Bahkan hidupkanlah pakat nasihat pergi mari. Sebut dalam mengajar, dalam ceramah, dalam apa pun. Jangan sebut benda-benda kasar. Benda kasar tak akan berjaya. Kasar tidak akan berjaya. Bahkan dengan lemah lembut. InsyaAllah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Tu herayak di dalam Quran. Ha Nabi tem-tem nadirah. Dengan sebab mung lembut dengan orang ramah tu lah. Dengan rahmat Allah Ta'ala tu lah. Kamu hei Muhammad. Engkau hei Muhammad. Lintalahum. Kamu lemah lembut dengan dia, dengan orang ramah. Maknanya walaupun orang duk comti Nabi, duk kata huduh ke Nabi pun, Nabi tak tunjuk katanya kasar dengan orang tu. Nabi lemah lembut. Itulah Allah Ta'ala raya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya mung ni orang pasal orang bengih, orang kasar. Pasal orang tak padu kat orang, mai care kat orang. Ni ayat hal Nabi ni sebenarnya, Nabi bukan perangai lagu tu. Nabi orang berjuruh, orang baik. Tapi royak kepada apa? Umat dia. Hak nak jadi pendakwah tu. Nak jadi tok guru, jadi babo, jadi ustaz, jadi nak wicakan. Ikutlah. Kena lemah lembut. Utamanya penceramah.
Orang yang duduk naca sokmo, orang duduk pasang depan orang khutbah, tazkirah, ngajar ke apa semua, walaupun anak murid sore ataupun anak murid beribu. Kalau sekiranya kasar, lam faddu min haulik, nescaya orang ramai pakat lari habis. Ha gitulah. Ni satu hadis sebagai sakibaki daripada ayat yang ke-28 Suratul Anfal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah dan jadi kita hidup ni adalah bersaudara, hormat menghormati, ada apa-apa kita bicara pasang hak tak perlu kena royak kepada sahtarana, kita bicara sore sama sore 2 3 orang 4 5 orang, mai tong cai arom, mai tong cai kamlang, tapi cai sati, cai panya. Inilah orang Islam yang sebenar, insyaallah. Mudah-mudahan nah kita apabila dengar hadis ni akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.